Baik, anggota Opsnow kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman barang, satu paket barang dari Pekanbaru menuju 50 kota. Dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa pengiriman barang tersebut akan melalui sebuah travel dengan modusnya dimasukkan dalam kotak kue. Setelah kita dapatkan informasi lokasi penerimaan, kemudian anggota sudah melakukan pengintaian dan sekitar pukul 14.00 barang tersebut diturunkan di sebuah tempat travel dan ada seseorang dengan inisial HD menerima barang-barang paket dari Pekanbaru. Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket barang tersebut, ternyata di dalamnya ditemukan sekitar 20 gram narkoba jenis sabu. Disimpan di kue brownies ya Pak ya? Ya, jadi dimasukkan dalam kotak kue brownies. Untuk saat ini, pemeriksaan awal kita menerapkan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Ancaman hukumannya berapa itu Pak? Untuk ancaman paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun penjara. Untuk pengembangan ini bagaimana Pak? Saat ini anggota memang sedang melakukan pengembangan terhadap informasi yang kita dapat bahwa kita mengarah kepada si pengirim barang yang berada di Pekanbaru. Siapa nama kamu? Pak, Arli Lepison, Pak. Lepison. Rami, Pak. Ya. Berapa banyak? Angon di buah, Pak. Hah? Di buah. Angon terak deh, Mang. Buah ada udrak, Pak. Hah? Ada udrak, Pak. Di buah deh, Mang. Di buah di dekat salon, Pak. Hah? Bang, bang salah. Tahu, Pak. Hah? Tahu. Ya, aku pakai. Awak pakai, Pak. Pakai. Jadi sudah orang awak. Iya, pakai yang cukup yang ditanya yang dijawab. Iya, oke. Okay. Tak tahu main sabu ya, cuma tahu pipi pakai sabu kan? Tahu, Pak. Oke. Tinggal sikong. Tidak,
bungkusannya 8 ya Pak ya. Ini aja bulutan tisu. Itu